Momen seorang driver ojek online menangis melihat penjual raket viral di media sosial. Momen tersebut viral setelah drive ojol membagikannya di akun TikTok @masi88. Dalam video tersebut terlihat driver ojol yang masih mengenakan helm berurai air mata. Hal itu setelah dirinya melihat seorang penjual raket bulu tangkis di pinggir jalan. Penjual raket tersebut tampaknya tertidur saat menunggu pembeli. Ia tidur hanya dengan alas seadanya, yaitu kardus dan koran. Sementara itu raket-raket untuk dijual berjejer di depannya. Driver ojol itu pun memutuskan untuk turun dari motornya dan membangunkan penjual raket tersebut. Beberapa kali ia memanggil pria parubaya itu belum juga terbangun. Hingga akhirnya, penjual raket itu pun terbangun. Driver ojol pun menanyakan kondisi penjual raket tersebut. Driver ojol itu pun mulai menanyakan soal penjual raket tersebut. Ternyata, penjual raket tersebut berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun ia kini memutuskan untuk merantau ke Jakarta bersama dengan istrinya dan ikut tinggal bersama dengan sang adik. Lebih lanjut, driver ojol itu pun memutuskan untuk membeli raket tersebut dengan harga Rp110.000. Bapak penjual raket pun dengan sigap melayani driver ojol itu. Bahkan diakuinya driver ojol adalah pembeli pertamanya pada hari itu. Tak sampai situ, driver ojol itu bahkan diberi bonus saat memutuskan membeli tas raket tersebut. Karena kebaikannya, driver ojol itu pun memberikan bonus pada pria 67 tahun itu. Bapak penjual raket itu pun tersenyum bahagia. Unggahan tersebut pun langsung viral di media sosial, telah ditonton lebih dari 6,4 juta kali dan dibanjiri ribuan komentar warganet.